Cik. Baik, salam buat kita semua. Nah, sebelum saya mau memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian, saya mau bersaksi bagaimana Tuhan Yesus sangat luar biasa dalam betapa hidup. Peristiwa yang terjadi kemarin, 24 Oktober, kita sangat bersyukur betapa anak istri dari 300-an lebih penumpang, betap anak istri terapung 3 jam dalam laut dan diselamatkan duluan oleh Basarnas. Keselamatan yang pertama, dia selamat dari semua penumpang lari baku rampas pintu. Itu yang pertama Tuhan kasih selamat. Ada satu nyong bantu gendong anak buah lari keluar dari api, begitu api yang sudah masuk dalam ruang ini di bawah VIP. Itu anak buah digendong dan tabrak banyak orang, benturan keras di, pokoknya tabrak anak buah. Sampai mau lompat turun laut, maitua ini tidak tahu berenang, sudah pakai pelampung. Maitua disuruh untuk turun duluan di laut supaya itu anak buang anak buah turun ke dalam. Tapi maitua bilang, beta takut sonde tangkap anak buah. Gitu. Akhirnya ada satu ABK kapal yang datang bantu, dia di bawah laut baru nyong yang bantu gendong anak saya buang turun anak buah. Dia tangkap, maitua turun pelan-pelan dengan tali. Dia sempat turun tuh tangan sudah melepuh semua karena panas, api juga jatuh-jatuh kan. Kapalnya fiber jadi plastik. Itu dia sambar tuh cepat baru cairannya jatuh-jatuh di laut. Banyak yang terbakar tuh karena plastik begitu. Sampai di bawah ABK itu over ke anak buah ke maitua. Meto pikir hanya kasih sementara saja, ternyata ABK kasih anak buah di Meto gendong, ABK langsung berenang cari yang lain. Jadi Meto posisi eseng, gendong anak buah hanya koko, begini, pokoknya koko pegang ketiak, di bawah ketiak selama 1 jam. Itu pokoknya anak buah di bawah itu dalam laut, di atas hanya Meto kalau sudah capek kasih turun sedikit anak buah dari tenggelam begitu naik. Hanya dia hanya begitu saja. Dia yang saya bayangkan itu cerita, saya bayangkan tuh dia rasa kalau dia mandi dalam bokor mandi gitu. Dia tidak tahu kalau ini lautan luas yang di mana kesaksian orang-orang di naik liu di bawah tuh ada 700 buaya menurut catatan laporan Polda. 700 buaya. Yang kedua itu jalur hiu, ikan hiu. Yang ketiga itu pusaran arus yang di atas kencang, di bawah juga kencang. Itu kesaksian orang-orang di liu. Makanya waktu kecelakaan orang-orang naik liu juga tidak berani mau turun bantu ketong orang alor. Takut semua, karena itu jalur-jalur bahaya. Begitu. Jadi pada saat itu sudah capek, keadaannya sudah capek karena gendong sendiri dengan panas yang begitu panas jam-jam 2:30 itu. Ada satu ABK yang datang gendong satu bayi lagi, bantu gendong. Jadi dia gendong peluk di bahu, metua bantu tongkat kepala biar tidak masuk air di mulut dan hidung. Bersyukur karena anak buah juga tidak menangis. Itu sangat luar biasa. Itu sama ABK hampir 2 jam. 2 jam itu terapung. Tunggu Basarnas datang. Terapung-terapung akhirnya Basarnas datang. Waktu Basarnas datang, mungkin betap anak video mungkin viral juga di Kupang karena dia diangkat dari laut. Itu naik posisi sudah tidak bergerak. Sampai di darat, mungkin Om Angel ada video yang di pinggir pantai itu naik, ada satu pendeta kasih permisi, kasih anak buah telanjang, sudah ramas injut, kita lihat itu video tuh kita menangis. Pokoknya anak buah sudah gemetar, kejang, karena banyak anak-anak yang diselamatkan, naik sampai darat, mati karena dingin dan minum laut banyak. Saya kan sampai naik liu malam itu, langsung jemput maitua sama anak buah, itu tuh mayat banyak sekali itu pelabuhan. Ada yang sudah di kapal, anak-anak kecil tuh mati karena air laut semua. Beta sangat bersyukur, beta anak ini bukan kuat karena gen bapak atau gen mama atau karena nenek moyang, tapi karena Tuhan Yesus. Beta dari kecil, beta bapak ajarkan tentang hal beriman kepada Yesus. Beta sangat bersyukur hari ini, beta masih bisa peluk dua di kamar, di kos.
Semua karena kasih Tuhan. Amin. Saya minta dukungan doa dari Bapak Pendeta dan juga semua rekan-rekan majelis, Bapak Ibu jemaat Tuhan, teman-teman semua, untuk kekuatan kesehatan istri dan anak saya, untuk rumah tangga kami. Hal yang sangat bitter sonde bayangkan, anak buah 3 jam di laut, begitu banyak tabrak benturan, kita turun dari Nikliu langsung gas eskalir. Kita minta dokter itu ronceng depan, minta dokter semua datang. Cek up sebelah ibu harus ronceng beta pak anak. Pokoknya harus atur bagaimana aku cek dia segala macam. Dong cek up paru-paru, jantung, dong semua ini anak aktif. Ini dong kasih resep nanti kalau dia ada apa-apa bisa kembali. Saya hanya ingat satu polisi di Nikliu bilang, "Om, nanti om akan rasa, anak akan rasa 3-4 hari gitu." Jadi itu saya takut. Tapi kemarin dulu malam dia sempat panas jam-jam 3. Ada minta panik mau bab di rumah sakit juga jam 3 ini baik kok dapat dokter. Ternyata tantan kompres paginya gas rumah sakit. Kita langsung ketemu dokter anak. Sampai sana ibu dokter kita cerita, "Oh, ini anak ya yang celaka ya, Bu. Kok aktif sekali ya gitu." Dia bilang, "Ibu, ini 3 jam di laut, banyak benturan tabrak. Ibu tolong periksa dulu." Ini dokter saja kaget begitu, ini anak. Sampai dia bilang, ini anak, dua nyawa. Saya pikir ini semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Lebih tinggi dari langit biru, dan kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima lalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itulah yang kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini, Tuhan? Sembahkan, siapakah ku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dan dengan apa kan ku balas kasih Tuhan Yesus selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan.